إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Nasihat kami pada kesempatan yang baik ini kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat yang mendengarkan apa yang disampaikan ini, untuk selalu dan terus kita menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu adalah sesuatu yang wajib. Wajib bagi setiap orang muslim dan muslimah. Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim. Dan tentu ilmu yang kita pelajari itu hendaklah ada pengaruh pada diri kita, yaitu untuk membersihkan hati kita, membersihkan perbuatan kita, membersihkan lisan kita, ya. Itu diantara hikmah dari ilmu yang bermanfaat, ya. Ilmu yang bermanfaat hendaklah diwujudkan dalam amal perbuatan dan membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita. Kalau orang punya ilmu tapi tetap mengotori jiwanya, hatinya, na'udzubillah, ya. Orang punya ilmu tapi hatinya kotor, hatinya hasad, dengki, iri, kibir, ujub, ini penyakit, ya. Penyakit ini sulit disembuhkan kalau seorang tidak bertekad dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla menghilangkan penyakit-penyakit itu, ya. Maka ilmu bermanfaat adalah ilmu yang merubah perilaku seseorang dari atau menjadi yang lebih baik. Itulah ilmu yang al-ilmu nafi'. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahmatullah, demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian pula apabila ada kesalahan, kami senantiasa merujuk dari setiap kesalahan. Karena itulah yang seyogyanya dilakukan oleh seorang muslim. Sebagaimana dikatakan oleh seorang alim, nahnu abid al-haq. Ya, kita ini ibarat budaknya kebenaran. Ya. Jadi kita ini menuruti kebenaran itu. Kalau kita salah, kemudian dapatkan kebenaran, ikuti kebenaran, tinggalkan kesalahan. Ya. Semoga Allah mampuni kita semuanya. Qul qawli hadza, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.